Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggelar tausiah akbar. Rabu, 27 September 2023 di halaman madrasah. Kegiatan rutinan tahunan yang diagendakan oleh organisasi siswa intra madrasah ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, hadir juga dalam kegiatan ini pengawas madrasah, pengurus komite, dan beberapa pejabat dari instansi lainnya. Kegiatan diawali dengan pembacaan Maulid Habsyi, dilanjutkan dengan pembukaan, sambutan-sambutan, serta tausiah agama. Pada acara hiburan, diisi dengan berbagai penampilan siswa-siswi dari Sanggar Seni Al-Mumtaz. Di antaranya tari, paduan suara, teatrikal kisah Nabi, serta launching Marsman Tanah Bumbu. Hairuddin SPDI, selaku penceramah, menuturkan betapa pentingnya kita sebagai umat Rasulullah untuk meneladani akhlak agar mendapatkan husnul khatimah kelak. Dengan akhlak inilah, maka kita akan bisa menempati tingkat kesempurnaan. Semakin tinggi akhlak manusia, semakin sempurna manusia. Rasulullah lulus untuk menyempurnakan akhlak. Semoga kita termasuk orang yang berakhlak baik, sehingga nantinya akan mendapatkan kehidupan yang husnul khatimah yang terhindar dari su'ul khatimah. Nurfitria Lestari, selaku siswi dari kelas 11 IPA, berharap agar semua mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami baru saja melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diisi dengan Maulid Habsyi dan tausiah. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulana Azhar, siswa dari kelas yang sama, berharap agar semuanya tergolong manusia yang berakhlak. Tausiah pada peringatan Maulid Nabi hari ini membahas tentang 7 karakteristik manusia yang menyerupai binatang. Masing-masing karakter memiliki ciri-ciri yang berbeda. Semoga kita tergolong manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dari Kelurahan Kota Pagatan, Tim Humas Tanah Bumbu melaporkan.